Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, mengingatkan semua aparatur sipil negara, khususnya yang memegang jabatan, untuk tidak terlibat politik praktis dalam pilkada. Sekda mengatakan, dalam menjalankan roda pemerintahan, pejabat diminta fokus bekerja agar program-program yang direncanakan dapat tercapai. Sekda mengatakan, dalam menjalankan roda pemerintahan, pejabat diminta fokus bekerja agar program-program yang direncanakan dapat tercapai. Tahun 2018 ada 3 daerah yang menyelenggarakan pilkada, untuk itu diharapkan ASN tetap netral dan tidak terlibat politik praktis. Di samping itu, Sekda juga menegaskan kepada pejabat untuk menyesuaikan diri serta membangun sinergitas terhadap pemerintah. Sekda mengatakan aparatur sipil negara ialah pelayan masyarakat dan negara yang harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, sebagai abdi yang telah digaji oleh pemerintah, aparatur sipil negara diharapkan dapat terus menjadi garda terdepan pembangunan di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi akan menerapkan aturan jika aparatur sipil negara terlibat politik praktis dan menjadi tim sukses salah satu calon kandidat. Sanksi yang akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ryuzaki untuk Warta News TV.